Sisiri please, sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini supaya autornya rajin upload animasi baru. Halo, bacot. Abang, daripada kita diam-diaman kayak kuda, gimana kalau kita main tebak-tebakan? Yang kalah dibunuh ya. Ogah. Tukang, tukang apa yang sering menghayal? Ayo, ayo. Salah nopal. Jawabannya tukang bubur. Lah, apa hubungan sama tukang bubur? Karena tukang bubur sering melakukan kegiatan berupa halusinasi. Cara hipnotis orang jilid 1. Lah wow, kayaknya bagus juga nih buku. Baca ah, mumpung cute girl belum balik sekolah. Oh gitu. Abang, kita pulang nih. Muka kamu kusut banget sih. Pasti bawa masalah dari sekolah lagi. Kebiasaan. Enggak kok, aku gak apa-apa. Gak percaya akunya. Abang. Apaan? Aku boleh pacaran, Bang. Kamu habis kejedot gerbang sekolah ya? Aku serius, Bang. Kalau boleh pacaran, aku janji aku akan mandi sehari sekali. Cute girl, kan udah beberapa kali abang bilang pacaran itu mengganggu pelajaran sekolah kamu. Kamu aja tahun ini naik kelas juga abang gak percaya? Justru dengan pacaran aku jadi makin rajin belajar. Rajin gigi lo benjol. Berarti abang setuju aku pacaran kan? Enggak. Atur aku terus, atur. Lah kan sebagai kakak wajib dong berperan untuk membimbing adek. Tapi teman sekolah aku banyak yang pacaran, Bang. Emang gue maknya apa? Berarti aku ada hak dong? Hak abang juga buat ngelarang. Hak aku juga buat nolak. Kebanyakan bergaul sama kadal jadi gini nih, bandel. Abang gak modern? Modern dari mana, Bambang? Ya kan bisa juga jadi alternatif kalau ngerjain PR, Bang. Udah diem, abang gak mau debat sama kamu. Topiknya aja gak jelas gini, pusing tau gak? Gak jelas gimana sih, Bang? Aku kan udah jelasin, pacaran itu bisa jadi alternatif kalau ngerjain PR. Diem, di saat cute girl. Kita kesulitan, nantinya ada ayang beb yang bantuin dengan keceriaan. Ya walaupun gak fokus sedikit, tapi bisa kok cute jadi penyemangat ngerjain PR dan belajar tentunya. Memang pada dasarnya, kita berpikir pacaran itu berdampak negatif. Padahal iya. Woi, diem woi. Sim, dalemim, sim, tidur. Loh, ternyata cara hipnotis dari buku ini bisa berhasil. Aku kira buku ini cuma hiburan se-ey. Oh, akhirnya aku bisa tenang dan gak pusing lagi dengerin ocehan Kit. Bentar deh. Cara nyadarin hipnotisnya gimana ya? Coba aku lihat di buku ini, pasti ada. Nah, ini dia nih, cara menyadarkan hipnotis. Cara menyadarkan hipnotis sangatlah mudah dan akan dibahas di buku Cara Hipnotis Orang Jilid 2 yang akan diterbitkan bulan Juli tahun depan. Thank you.
Ini kalian belum pada tidur. Bunda gigit nih lama-lama. Bunda, aku gak bisa tidur. Tadi sore habis ngopi sama si Nopal. Gimana kalau bunda ceritain aku story? Biar aku bisa tidur. Iya nih sama. Iya. Mau bunda ceritain apa ini biar kalian pada tidur? Ceritain dong tentang gimana bunda bisa mau jadi istri abang. Ayo ceritanya. Gak, jangan yang itu Buka Bela. Nanti aku beliin bunda nasi padang 2 bungkus deh. Oke, deal ya. Alah, bunda cepet banget nurutin orang cuma dengan 2 bungkus nasi padang. Baiklah anak-anakku yang posesif. Jadi begini ceritanya. Wik, 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 wik. Wik, 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 wik. Satu dua, satu dua, cek 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 cek, satu dua, Ram pam 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 pam. Kalau wewe pergi ke sawah, anak pocong makanin jambu. Ada cewek berbaju merah, aku jadi cinta padamu. Ram pam 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 pam. Ram pam 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 pam. Ada gajah kesurupan, ada jerapah tidur di bangku. Akulah si pria tampan, maukah kamu jadi istriku? Nggak mau. Nanti aku beliin kamu nasi padang 2 bungkus deh. Oke, deal ya. Jadi gitu ceritanya. Ulala, abang, aku udah pulang dari hutan, bang. Abang lagi apa nih? Ini lagi jahit sweater busukmu. Robek nih di bagian ketek, tahu abis ngapain? Oh iya, abang, aku nemu kucing lucu di hutan nih. Boleh gak aku pelihara? Boleh ya? Boleh ya, please, boleh ya? Gak boleh. Tapi, bang. Gak boleh. Nanti aku. Gak boleh. Please. Gak boleh. Gak boleh. Ih, apa sih bang ngatur-ngatur hidup aku? Ini gak boleh, itu gak boleh. Aku pergi nih dari rumah. Ya udah, pergi. Ya udah bang, aku pamit. Good girl, tunggu. Abang. Ini, sweater busukmu ketinggalan. Abang, kau tega sekali membiarkanku kedinginan di sini. Abang, kau memang kejam, membuat aku menjadi terdiam. Abang, kenapa kamu tega sih, bang? Aku jadi sedih, bang. Pengen pulang, tapi sudah kepalang. Abang, biarkan aku kedinginan. Yang pasti aku punya teman, yaitu kucing baru yang kutemukan. Oh, kucing baru yang kutemukan. Kamu kenapa cute girl? Dari kemarin gak selesai-selesai nangisnya. Udah kayak sinetron Indonesia aja nih berjilid-jilid. Abang, aku telah gagal. Aku nyesek dan ternodai. Otok. Yaudah sini cerita sama abang. Gak mau ah. Oh, yaudah deh. Jadi gini bang, aku tuh nangis karena nilai ulanganku jelek seperti hati abang. Maaf bang, aku takut abang.
aku dengan menyuruhku mencuci pakaian kotor. Karena tiap abang marah ke aku, pasti aku berakhir dengan cuci pakaian kotor. Lah, emang abang bakal marah kenapa? Karena nilai aku jelek, bang. Dengar ya, Kit gak kesayanganku. Abang gak bakal marah dengan pencapaian kamu. Apapun hasilnya, abang tetap salut dengan kejujuran kamu. Karena abang punya prinsip, lebih baik dapat nilai jelek daripada bagus tapi nyontek. Tapi nilai itu aku dapat karena nyontek. Pak, oke, action.